ini seperti bulu perindu ini. Ini kalau dimasukkan ke air, dia bulunya akan cendut, 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 cendut gitu. Ini. Tapi ini sebenarnya tadinya seperti ini proses. Ini juga buatan. Ini seperti ini. Ini tadinya mau ditaruh di sini. Ini sudah seperti ini, dibolong-bolongkan seperti ini. Ini bisa ditempel-tempelkan, nanti ini dicabut. Ini juga produksi, semuanya ini hasil burburan ditempelkan. Ini aslinya ruasnya menghadap semua, ke atas semua sini. Ini ruasnya di bawahnya, ini matanya di sini. Ini ruasnya di bawahnya, ini matanya di sini. Ini ada lubang airnya. Nah, dia dikasih performan seperti ini agar kelihatan bambu ini bertuah. Bambu ini ada buluh perindunya, ini, tapi bukan dari alam. Ini sini kan, didekatkan kan. Ini itu semua ditempelkan, itu bolong-bolongannya itu ini. Belum cetak dari sini ini. Ini hanya tempelan, ini semacam rumput itu kan, rumput bujang. Rumput bujang ini bukan bulu perindu. Ini kalau kita rumput bujang loh, Mas, ya? Ini kalau kita kasih di air ini ubah-ubah, iya, nampak gini, klat-klat gitu. Ini, nah, ini sangkanya buluh perindu. Padahal ini hanya rumput. Ini semua ditanam. Tuh, ada yang gampang nyabutnya itu. Tuh, tidak ada lagi buluh perindu. Kalau dia bukan berburan, ini putus dia, kan putus. Ini produksi. Bagi kawan-kawan nanti yang ketemu seperti ini untuk ngetesnya ini aja tuh. Ini, itu habis ya. Itu berburannya tuh. Kecil-kecil dia diburi itu. Ini, tuh gampang. Kalau dia asli dari alam tancapan alam dicabut susah, kan gitu nggih. Iya. Ini ruasnya, ini matanya, ini tasinya mau di sini mau ditancapi juga ini. Tuh, cara nancapinya dibuat seperti ini. Ini agar nanti di sini kelihatan banyak ke sini. Ini biar nutupi ruasnya, biar kelihatan bambu petuk buluh perindu, agar ruasnya tidak kelihatan. Itu biar. Ini nggak usah ya, sudah ya. Ini sama ini. Tenang-tenangan. Oke, ini. Tuh. Tancapannya seperti itu. Ini cara anunya seperti ini. Ini diburi kecil-kecil tuh burinya. Ini. Rajin telaten dia buatnya. Cuman lemnya kurang kuat. Kalau lemnya kuat ini nyabutnya agak susah. Ini cuman tidak dikasih lem. Nanti purcer tancapkan gitu. Ini sama jadinya enggak baku, enggak apa namanya, kokoh dia. Enggak kokoh. Ini ruasnya ini mata, ini cincin dalam. Cincin dalamnya ada di luar. Matanya ada di atasnya ruas. Berarti ini menghadap ke atas. Ini ruasnya di sini, ini matanya, ini cincin dalam. Ini menghadap ke atas. Nah, ini tadinya tujuannya mau ditutupkan ke sini. Ini mau ditempelin ke sini agar ini kelihatan nanti nutupi ke sini semua, jadi orang tidak tahu ruasnya di mana. Disangkanya bambu petuk. Ini bambu suling Roma Irama. Tore tore toteng. Belum rezeki. Masih seperti yang dulu. Dan lain kali kita nancepin ini kok lo telaten gitu. Aku enggak telaten kayak gini. Nyari rumputnya juga bagus. Ini kalau dikasih ke air ini nih, coba coba tak tunjukin nanti, bentar. Makanya dia biasanya ngetesnya pakai air, bentar biar Mas, ini aku mau ngomong sama netizen, jangan dimarahin lo ya. Enggak. Nanti dikira saya sok tahu sama netizen nih. Ini kan, kasih sini kan. Ini tidak boleh, polet gitu. Iya. Ini produksi dari Metro Lampung kan. Nah itu udah, tuh udah gerak-gerak tuh. Tuh. Oh iya. Tuh. Itu gerak. Ini
disangkanya buluh perindu. Oke, adzan ini. Oke, sudah. Adzan nanti dimarahin sama netizen. Iya. Kita grup dulu stop. Oke. Maaf sih. Ya.